kita semua kangen gak sih sama lo? Coba gimana rasanya kembali lagi ke showroom? Seneng banget. Apa sih, Cijes? Mulut lo ketutupan nih. Oh iya. Benar. Yeay. Tuh, ah Kak Cika, sore Kak Cika. Sore. Ah, Kak Cika. Kok kita showroom? Apa? Iya. Iya, aku gak bisa turun HP aku. Cika sayang. Cika sayang. Ya tong, lu main itu HP. Eh, lu apa? Showroom. Showroom. Ya. Bro, aku sih gak makan. Gak bro, gak bro. Gak bro.
kerjanya tetap di bawah. Kayak mau lihat jalan apa apa yang bener aja ya. Jauh ada nasi udah tahu aku lihat lucu banget ada. Oh ini tuh ini kak, ini nasinya itu katanya sayur asam. Nggak bohong apa sih guys, gadu ini kamu satu paket sama sayur asam bisa gitu. Oh tapi nggak ada sayur. Iya kan, lihat nih guys tuh, tapi ini empat tuh. Maksud aku kenapa yang kayak gitu tuh, namanya ini carbonara bukan bolon. Ini nama temen aku kan? Katrina salah beli ini guys. Kak, bukan itu mereknya yang kayak aku tuh pengennya yang kayak gini. Mana? Kasih lihat. Dia pengennya kayak gini. Ini tunjukin. Ah! Panjang lu. Panjang. Aku pengennya kayak gini. Tapi aku mau kayak gini. Enak banget, aku sebalik. Carbonara gua dicocol biskuit sama Orla. Wah, akhlak lu minus lah. Waalaikumsalam. Kok gak bisa dibalik ya? Tuhan, kok gak bisa dibalik? Taruh, mana saya tahu, saya bukan yang punya showroom. Kenapa harus dibalik? Enggak, gue risiko. Siapa aja sih ini banyak pada teater gak? Sayang, kangen-kangen ke teater. Kamu gak boleh kayak gitu kalau misalnya ada yang puasa. Kangen doang, jangan ke teater. Kalau ada yang puasa lo jangan godain terus tau. Iya, bukan yang jahatnya tapi dianya yang dimanya. Itu disayang banget kayak sapi. Kalau mantik katain Elin. Eh, gemel aku jahat banget tau. Profile Mobile Legendsnya tuh gue freak, gue bangga. Profile Mobile Legendsnya. Terus dia katanya gini, kok lu gak ganti-ganti sih profilnya? Terus akhirnya aku kenal ya, biar fans biar orang kalau lagi pasti namanya teleportation. Dia juga tahun gak ganti profile Mobile Legend Mie Goreng. Ada disco. Katanya pas ditanya kenapa, biar kalau orang puasa apa? Diem. Parah banget guys, ya. Guys. Enggak apa-apa. Jadi tiru ya Katrina. Enggak. Aku foto Jungkook. Mau beli aja aku foto Jungkook. Aduh. Ambilnya di mana sih? Gua mau ambil ini tisu apa? Foto Gojek. Eh, tau enggak? Iya, biar enggak ada yang tahu banyak yang air. Jangan sampai banget. Kemarin dia beli ini tapi kayak cuma beberapa menit dong. Siapa? Mau dibuangin? Ya, gua dia enggak ngerti kan. Kamu duduk aja. Dia beli pots. Iya, tapi dia bats. Tapi dia enggak bilang namanya. Terus dia gimana? Kan harus bilang. Yes. Harus lah, kan mehong. Mehong. Eh, ini aku Asyel. Kamu mau aku apa? Aku mau jadi kalau saya bilang. Kenapa? Aku yang harapkan dari Asyel. Kenapa? Kenapa? Enggak sekarang. Apa? Makasih dia. Apa cik? Selamat dia. Ngomong, Kak. Iya, gua pengen. Apa? Kenapa? Kesel. Sebel banget Cika, ngomongnya setengah-setengah. Bikin par gue, emang kok kan beli yang S apa yang M, Ci? Yang M. Mau. Ada yang Excel nggak emang? Masa rangan sih makan? Ya kok Cika belum like ya? Enggak apa-apa. Udah. Aku yang belum. Tips masuk ke tips masuk JKT48 tinggal buka pintu. Kakak ke efek Sudirman ke lantai 4 terus buka pintu. Oh, aku. Kan gue bong lu. Belum berdua, manis. Tadi benar minta air. Devi jangan marah-marah. Gimana enggak marah? Oke. Okay. Aku mau pakai jas hujan pedas. Kristi galak banget sih Kristi. EMG KNP. Tapi gue juga beli sih, tapi yang itu. Lab. Ya udah. Iya, Jizoy kamu ujung banget. Gimana? Kamu ujung banget. Kamu juga. Aku juga ujung, makanya kita ujung. Kayak kayak ini apakah Sabang enggak. Sampai mana? Dalam jus. Aku main Pokemon. Aku bisa main Pokemon. Aku noob. Boang. Sumpah aku noob. Kamu main siapa lu Kario? Aku main. Aku tuh. Bukan gua sayang. Bye bye. Iya saya pergi. Aku main Sylvia. Olah. Kan Sylvia tuh enak banget. Aku juga satu nya. Aku juga harus beli. Yang mana tuh sebelah? Kamu kan beli. Sama banget. Yang mau pergi juga deh. Enggak boleh gitu. Aku lagi kasel-kasel tuh kayak dia dari tebel terus dia kayak sakit. Tuh Kak Cika ngomong. Rasanya kayak enak deh. Cika ngomong dong. Dong. Halo. Ih, lemas banget dia. Udah makan. Halo. 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 Oke, makasih Ola. Apa aku Venusaur? Bulbasaur. Oh, enggak. Coba. Dikit aja. Aku sakit tahu pikannya sebenarnya. Ah, iya gitu dong. Pedas enggak? Dia kayak sember. Ih, kenapa enggak pedas? Pedas itu alanan tuh kayak udah. Ih, kok dinyuapin? Dinyuapin. Dia posesif harus dia. Kok Rio kayak ini enggak? Udah, cepet. Ini. Tadi kan
Rizal enggak kayak apa semuanya. Enggak Rizal kayak kesurupan. Apa kan aku meluka Adrin ya. Dimarahin sama Chris tipe saya. Oh, kok kalau main gitu. Awas, awas, ada badang padahal bukan bukan yo. Enggak kalau ada slow bro aku pasti ada badang. Emang Kristi main juga? Zerora enak. Iya, aku main Zerora enak. Zerora enak banget. Zerora play. Kalau Princess yang dikit-dikit aja. Padahal punya gue. Tuh semuanya Sylveon tahu kita. Awal-awal tuh emang lucu dan gemai. Aku juga main, aku jadi Venusaur. Venusaur. Pasti itu yang Venusaur dari planet Venus. Aduh udah makan belum? Aneh banget nanya gini deh. Celi, polahmu Celi, maksudnya apa? Hah? Eli ngapain sih? Lu ngapain li emang? Aku gak bisa main game, ajarin dong ke Dina. Boong. Boong, boong. Aku mau Selena dulu aja. Selena tuh sebenarnya kalau kamu sering main, kamu ngerti lah mama. Gak bisa, Selena susah banget. Atau kamu lihat di YouTube aja kombo-kombo. Udah ngeliatin, tapi aku gak seperti di YouTube. Ya kamu main terus, aku kagum udah 500 aja masih cakep. Sekarang buat hour. Gak tau deh. Kamu main-main terus aja gitu ya. Aku nih ke itu kan. Jam 5 apa? Enak banget kalau udah pakai sepeda. Iya, itu mas kalau yang 5, Kristi. 4, tapi bisa sakit yang 8. Tapi kalau kena susah banget. Iya, coba tuh aimingnya kayak suka muncul nanti enggak kena gitu loh. Mungkin enggak sih? Mungkin kamu cocok ini. Jasmine. Bener. Oh my god, love you, baby. Boleh minta enggak? Ragu, masih ragu. Yes. Gak mau daging kan? Enggak. Kalau misalnya dia di sini dijual berapa? Ini sebenarnya main Mobile Legend. Iya. Tahu aku 45. Oh, berarti bukan 4. Aku typo tadi kamu. Udah tidak main. Maksudnya berarti ini yang benar aku main lagi balik lagi sih. Enggak. 38. Aku main. Tadi aku lagi belajar main Pokemon typo gitu sih. Aku main PUBG lagi. Ayo. Ini semua orang lagi pada main. Kita lagi showroom. Pokemon. Heeh. Ah, bukan. Berarti kesimpulannya PUBG lagi belum selesai. Atau PUBG emang kayak jam segini tuh jam berapa coba? Ya, aku lagi nunggu kalian tau PUBG New State 30. Kok 30? 6.30 kan kita show. Bisa, enggak bisa baca jam. Enggak, jamnya Kak Jika tuh ribet banget, enggak ada angkanya untuk apa? Kenapa sih orang kenapa sih Kakak beli jamnya ribet? Jadi PUBG aku juga enggak salah. Ini pembelaan diri. Jam itu kan harusnya ada angkanya. Kak Jika enggak bisa lihat musuhnya sumpah kalau ini yang gampang ini tau, sausagement itu gampang banget. Maksudnya sausagement tapi aku, sausagement gampang tapi aku gak pernah menang. Biar estetik. Ah masa sih? Kayaknya sausagement sama PUBG aja beda genre deh. Tapi mirip-mirip. Tapi mirip-miripnya gak sih kalo PUBG cheaternya banyak banget sekarang. Mirip Fortnite ya? Kalo ini mirip Fortnite kan, sausagement. Kok lu hening banget sih Cik? Kak Cika salah SR sendiri. Yang cuma bisa salahin Kak Cika aku doang. Eh maksudnya lompat ini? Enggak, semua orang. Campur tau dicampur dia kayak sih kas lah. Gak berarti ke semua orang gak valid. Aku doang yang valid. Oh gitu Kristi. Terima kasih. Berarti? Berarti? Lama banget gak sih 5 menit? Maaf ya. 5 menit cuma sih. Ah! Jagain dulu Katrina joki ya, aku mau cuci tangan. Cie. Iya Azizi makannya berisik, bingung gue juga. Emang. Kok gak ada lipstick sih? Kulit ayam Kak Azizi, terima kasih. Tuh, cuma ambilin. Enggak, dia kan emang ngasih kulit ayam. Kirain dicolong. Nah, aku ditubir karena ngasih kulit ayam. Takut banget. Gak main Pokemon. Pokemon Unite. Siapa itu Jacinta lagi mid kuliah tapi kabur ke sini. Dia lagi cuci tangan. Monyet. Ada dari semua. Diganti sama orang Cika ngomong dari tadi. Katrina. Lu enggak dengerin kali. Parah. Nih sekarang Kak Cika aja lagi ngomong nih. Tuh. Iya, dia lagi ngomong. Sekarang tuh lagi ngomong kayak kalian enggak bisa denger. Kupingnya belum dikor. Astaga. Ya Jijoy cantik banget. Apa sih? Jadi, udah Kak Cika tadi tuh corong juga Kak Cika kayak ya ampun kayaknya tapi aku punya jajan. Jijoy, showroom lu ditinggal. Tadi aku jokin bentar. Enggak. Ini ya. Apa sih Kristi orang? Enggak, kamu mau enggak? Mau biskuit? Do you want it? Spaghetti? No, I don't want it. Hah? Enggak tahu deh. Iya, tapi enggak mati. Ibu pun sama aja. Ada apa? Nasi Kristi apa sih? Ahmad sapi mulu. Aku udah ke pintu.
tinggal ya, rambut. Belum ada orang. Cici sudah. Adalah kamu cakep banget. Aku suka mata kamu. Iya. Mata sayu. Aku beler. Kamu mending sayu, aku beler. Ngomong kalau banget tidur doang. Tapi aku udah tuh beler banget. Kayak aku kayak Freya. Aku kalau capek pasti beler. Enggak nih, kamu kayak waktu itu kalau masa habis fashionista. Aku udah kamu kayak beler. Kayak gini buat mata yang tengah. Ini aku belum pakai sunscreen. Pas kayak gini kan kayak. Tapi aku belum pakai sunscreen kayak gitu. Fashionista. Oh iya benar. Fashionista. Jadi sering banget gitu. Fashionista. Ya, dibilang kocak. Karena nggak kelihatan guys. Nggak tahu tapi itu kayak efek gitu. Hah? Efek. Aku makan berantakan banget tau. Oh. Maaf ya kalau nggak like. Itu siapa? Katrina. Abis. Mempo, aku udah nggak mempo. To grow up, namanya Roblox. Yes. Roblox is a game for smart. Aku download Roblox ya. Aku download Roblox. Terus aku main sama Asya, terus aku merasa bodoh banget. Aku main sama Asya, Asya setiap hari nge-miss ke aku tau. Nge-miss pet, dia ngasih aku monyet. Showroom kah tiap hari? Katanya oh, Adopt Me, itu dia juga dulu. Asya tuh sumpah emang kocak. Terus? Main pet simulator dia katanya udah nge-miss pet. Aku sama Asya itu tipe yang game itu beli-beli gitu loh, beli-beli. Jadi kita petnya bagus-bagus karena kita beli pakai uang asli. Iya, sumpah jaringan belakangan ini lagi ya, aku gak ngapa-ngapain. Lagi kasih dulu jelek. Asal kasih pet tuh kasihan. Masa apa internet gua mati mulu. Kamu tidur jam berapa? Kamu tidur jam berapa? Aku tidur jam apa? Komputer bisa di hotspot enggak? Bohong. Tergantung komputer ruangnya. Aku enggak bisa. Oh, internet enggak bisa. 12 tuh, guys. 12 ke bawah tapi siang kan. Tapi emang komputer hotspot kuat nge-hotspot komputer. Kalau aku satu malam itu kan ketawa-ketawa itu yang benar. Buat nge-hotspot komputer sih. Enggak nge-like juga sebenarnya. Cuman biar connect aja sih. Bisa Valorant. Kamu ngapain aja? Kak Cika lari di GBK. Buka. Michelle, buka pintunya yang solo. Hai. Ya, maaf ya, gak tau daerah. Ruangan si Asya. Gabi dari mana? Dari rumah. Rumah siapa? Enteng lo. Enteng lo ya. Zi kenal Jaehyun gak? Segala kenal. Deket kali kenal. Kenal pun kagak. Ini Kak Cika. Kak Cika yang waktu itu ngomong apa? Kak Cika. Hebat. Makan apa Katina? Makan nasi. Udah si Jesslyn guys. Terima kasih Jester. Aku pengen deh pindah di sini. Si kacamata Kak Cika kayak kacamata aku deh. Janjinya tuh kacamata. Keren banget. Kacamata aku. Coba. Untuk pengen air saja. Aku belum. Iya, gua pakai media pertama tuh, terus dia maintenance mulu hari-hari. Aku juga media pertama. Media pertama. Cuma pengen beli kacamata yang tipis gitu. Maintenance terus kan? Ah, aku media pertama dan enggak nyampe kamar aku ini. Karena tebel banget ininya, dindingnya. Dia kan ada gini. Dia kan nyampe kamar aku, aku akan dimatakannya sehari. Aku tau gak media pertama di rumah aku? Karena aku gak percaya wifi-nya. Ngobrolnya di sana. Enggak, aku lagi ngobrol sama Katina. Sekali main. Karena aku pakai media pertama. Jadi PC aku harus pakai kabel, kalau enggak aku enggak mau. Aku enggak suka toko pakai kacamata. Jadi langsung sambung wifi. Kan wifi aku di lantai 1, kamar aku lantai 2. Kabelnya aku tarik dari lantai 1 keluar rumah. Kenapa enggak kenapa? Bawa wifi. Di sini. Kenapa? Sama aja kalau wifi. Aku enggak percaya sama. Katina Oshi. Mari kita buat fanbase Katina. Oh, fanbase bikin FMB pembeli. Tahu aku punya Paluto tuh. Gini. Wdddd. Ini Paluto. Kamu minus berapa? Asya mana ya? Cek! Buatin kaligrafi di palutor gue dong! Kamu gak main ML lagi? Enggak, aku main ML males kok. Karena aku dikatakan naik mulu sama orang-orang toksik. Aku sering ngata-ngatain orang. Ada yang ngajar. Tapi aku kalau ngata-ngatain orang gak pernah dicek. Ada, ada. Aku cuma kayak ngomong ke dia. Aku udah dicek. Tenang kok. Oh iya. Sedih banget. Contohnya gimana? Kasar lah intinya. Ini gak mau denger sih. Pokemon tuh cuma ada quick chat. Jadi mereka gak bisa. Nah aku gak suka Pokemon karena gak bisa ngechat. Justru kalau main game tuh toxic lah sebelum ditoksikin. Gak mau. Misi ya. Yes. Halo. Aku main Pokemon sama Cigre. Sumpah kocok banget Cigre. Jadi mau buatin palu tuh showroom. Kak Cika, kacamata ikut show. Kamu udah showroom? Iya gak sih? Ini udah setengah jam belum guys. Ya belum deh. Kok nanya sih gitu? Jika mau ngapain sih? Iya, kan beda aja. Kamu sih nanya? Guys, kan kalau aku setengah jam lama enggak? Udahan, soalnya aku mau siap-siap. Toksik lah sebelum ditoksikin. Dengar kata. Tadi setengah jam. Tadi kan baru
rame banget Kak Tina. Oh iya. Meong. Oh meong. Iya meong. Meong. Maksudnya lihat. Ini kalau ada jamet gue bikin emosi tau gak? Lo oke. 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 Nanti 22 menit. Kok kayak pakai filter? Gak suka, aku lagi tutor Silveon. Udah. Tutor Silveon, dah. Gua digendong. Toxic juga butuh skill. Gua digendong guys, gua gak jago. Eh ini apa kak? Skill aku tuh kadang-kadang ada. Tutor. Makanya aku punya skin, jadi kalau skill ini aku ini Pak Tutor. Kantinanya aku sensor. Karena itu punya aku. Kak, aku gak tau ini kenapa. Kenapa? Kak Ais. Sudah berapa menit? Lagi showroom ya. Ketahuan lagi ya. Empat lagi. Kenapa? Empat loh. Main teh. Jangan dilanjutkan. Ada artinya? Enggak, enggak ada. Apa sih bisa? Patina. Cik cantik banget sih. Ya, 20 menit lompat. Azri udah 20 menit, guys. Katrina udah 30 menit. Get keju dong. Bisa 2000 loh. Aku gak punya keju. Udah, kakiku kenapa? Aku belum siapin baju, guys. Jadi aku harus buru. Kakiku kenapa emang? Aku pengen beli kacamata tipis kayak gini tahu. Tapi kok gede banget ya? Iya kan? Jujur ya tahu. Tenggelam gitu mukanya. Jujur, aku doyan. Tapi aku bisa gak doyan kalau misalnya rusak sangat doyan. Gimana? Aku suka bibir seperti ini. Karena grup keluarga gue lagi berisik. Aku lihat sekarang di orang-orang Korea tuh bibirnya banyak yang gede-gede gitu loh. Ngerti gak sih? Maksud sih? Kayak full. Terus aku sekarang kayak, aku bangga punya bibir kayak gini. Jangan begitu. Oh my gosh. Don't you know I'm a savage? I'm a killer. No killer! Higienis tanpa bukti makan dan formalin. Emang orang bikin sumpit pakai formalin. Tapi semua itu lisa nggak sih sumpit yang tuh indah mau mencatnya. Semua orang deh. Bersih siapa? Bersih. Pakai nanya dulu lagi. Ini kamu beli sendiri. Iya. Punya dari Cijasmin. Mau tidur mau makan pusing sekali. Aku beli sendiri kak Indah. Kapan kamu mesennya? Kemarin. Kamu bilang. Indah nih malu-malu. Ini ada kulit ayam yang dikasih. Ya pedes banget. Ayam kan tapi. Aduh. Iya. Aduh. Kalau babi juga aku nggak bilang-bilang sih kan. Ngapa ya lu tutupin muka gue? Ya, kita kak kita harus membuka topik kak apa ya? Kenapa Udi aku udah biru? Dan kenapa kak warna merah? Oke benar. Selanjutnya kenapa baju Cijes warna hitam? Karena udah putih. Ini kita salah. Tidak, tidak. Tidak. Enggak, enggak ketemu. Aku digendong Marsha tahu enggak sih? Kenapa sapi mau ketemu? Digendong mana? Karena enggak nak makan babi. Aduh, kawal. Iya sih. Oh, berarti sapi itu vegan. Dia vegetarian. Kayak orang tuh aku enggak suka kalau aku beban mereka berhati. Sang ngomong deh, biar ngomong sebelah-sebelah gue. Cijes, Indah pengawas ya? Apa ya? Kak Indah mau jadi guru. Mau memikirkan pertanyaan yang akan membuat Cijes makin pintar. Jadi mau jadi guru bahasa Inggris. Katanya koala binatang paling bodoh di dunia. Kak Indah mau jadi guru ya? Enggak. Soalnya aku kata siapa? Kuliahnya udah pendidikan. Kata TikTok. Dia katanya pendidikan bahasa Inggris, berarti dia mau jadi guru Inggris. Karena enggak tahu. Tapi bisa bahasa Inggris. Gak mau. Kayaknya bisa bahasa Inggris. Kasian banget sih koala di judge. Kayak jangan. Jadi bilang bodoh. Kamu gak pernah ngomong sama aku. Padahal kan kamu gak tahu dia secara personal tahu. Oh, pantesan aja Kak Indah tuh aku kan aku pernah ya pasang YouTube Inggris. Kak Indah terus aku nanya Kak Indah ngerti bahasa Inggris sih tapi apa sih? Tapi jadi aku gak tahu. Aku gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa, saya gak bisa. Kalau sasing, cuma sasing tuh ngapain sih sebenarnya? Koalanya kena mental gara-gara dibilang bodoh sama Kristi. Apa? Sasing. Koalanya kena mental. Tapi emang bodoh, emang paling bodoh. Tapi kan kenal dia tuh ada di TikTok. Iya, tapi kan kamu gak kenal dia secara personal, jadi kamu gak boleh gitu. Tapi aku percaya kamu belajar yang penting koalanya gimana? Tapi aku gak tau sih. Berarti kamu mau menjadi guru? Diulang lagi matanya. Kayaknya jadi guru. Enggak mau jadi guru. Marah-marah apa emosi ya? Kuala itu binatang paling kuat tidur. Apalagi aku kalo jadi guru tadi bayang ga? Iya, betul. Iya, aku marah-marah banget. Iya, aku marah-marah banget. Eh, diam deh! Jangan, aku senangis, aku dorong. Parah banget!
lucu, yang nyebelin tuh SD. Anak kita SD kelas 1 tuh kayak nyebelin banget. Iya, aku paling enggak mau jadi tahu aku dari kelas 1 sampai 4. Iya. Pas gimana baru yang mulai-mulai kalau. Iya, udah ngerti udah kayak ada ininya lah. Oh, enggak. Aku kalau anak SMA tuh kalau ada masalah tuh masalahnya drama. Jadi aku kayak jadi guru kayak kenapa? Kenapa gitu. Enggak, aku di sekolah aku enggak drama. Beda kan. Aku maunya sekolah yang bandel banget. Jadi ada dramanya gitu kan kalau ada masalah. Kalau anak TK mah anak SD mah berantem gitu doang ya kayak. Enggak, tapi bajunya nyebelin. Kalau anak TK ke toilet minta ditemenin lah. Kalau sendiri aja kenapa sih? Aku paling enggak suka kalau anak TK tuh kalau sekolah mamahnya ikut datang gitu. Jadi gue enggak bisa marah-marahin anaknya. Bener gak sih kak? Gak ada mamahnya. Aduh, gak boleh kayak gitu kak Trina. Heboh banget. Aku aja dorong bayi orang. Gitu aku bercanda. Kita lagi nguping sebelah yang lagi rame ya. Kalian lagi bicarain apa? Berisik sih, ngomongin anak-anak kecil. Hai guys. Tapi kalau bocil kelas 1 itu ya. Aku tahu. Keselin. Selin. Enggak tahu bocil kelas 1 sama itu tuh kayak bener-bener. Kelas 1 tuh lagi nyebelin banget. Enggak kan, tapi ada we, kakak tahu enggak sih ada bocil yang kelas 3? Kamu punya adik enggak sih? Enggak punya. Kenapa melamun itu enak? Aku punya adik. Karena melamun itu kewajiban dan melamun itu satu yang positif. Iya. Positif. Iya, betul. Kak, nyebelin kayak badung marah-marah sama guru gitu lagi apa sih? Ya terserah gue ya kak. Iya, kok iya banget sih. Aku sayang Ci Jen. Udah deh Jeci gitu doang. Parah banget. Nanti marah lo orangnya. Ah, dia posesif banget ya sama Ci Jess. Iya. Tuh, di. Udah sih, udah. Jam berapa nih? Capek ya, Bun. Sudah 30 minutes kok. Kamu udah Kavi mau jurusan awal. Kitali. Kavi enggak mau. Emang nge-lag kan? Emang udah terlihat banget gue. Ya. Kenapa? Hari-hari nge-lag. Lebih terlihat aku. Aku suka kacamata aku. Tapi kayak pasti aku kalau misalnya punya kacamata yang tipis kayak gini tuh pasti biasanya langsung ini banget. Langsung ini enggak sih kayak langsung patah gitu. Aku mau. Aduh nge-lag, maaf ya. Jaringannya jelek. Kau belum prepare kit. Udah kok ini udah makeup. Jangan kenceng-kenceng Dodol. Aku masak laba-laba. Masak laba-laba Dodol itu enak. Aku gak bisa. Kalo tarantula bisa kalo laba-laba kecil digoreng hilang. Dodol durian. Digoreng hilang. Terus kacamata. Enggak, Kak Cika gak usah pakai kacamata. Tadi kan gue gini-gini kan. Iya. Kenapa dia sweet? Azizi maksud Dodol enak tau Dodol jadi emang Azizi itu enggak sih waktu itu guys aku jalan-jalan sama aja sekarang kamu suara lagi maks tapi kamu lebih maks. Jadi si waktu itu kan aku lagi jalan-jalan sama Azizoy terus kita kayak lagi ada di tempat restoran atau kafe gitu terus dia ngomong ke aku Kristi kayak aku jelek banget terus aku ngomong enggak itu kapan kemarin terus iya terus kayak aku ngerasa semua orang tuh ngelihat ke kita terus aku bilang gini kan enggak Ji kamu cantik banget terus aja gimana enggak Ji aku jelek banget oke enggak jadi konteksnya gini asik konteksnya apa kita tuh lagi foto terus aku lihat hasil fotonya kan aku kayak aku jelek banget di fotonya tapi padahal aku yang foto pasti bagus pasti mukanya bagus enggak ya muka kamu aku foto juga kamu bilang kayaknya enggak bagus deh Ji kayaknya gini aja deh Eros tahu sampai kata anti kamera. Tapi kan aja kuat. Tapi seorang Ajiji ngomong dia jelek terus aku apa? Udah. You're beautiful, Ajizoy. You're beautiful. Jam 6. Oh my god. Beauty, YouTube berarti beautiful. Umur jam berapa sekarang? Jam berapa, baby? Jam 6 kah? Ya udah jam 6 kak, aku gak percaya. Emang udah jam berapa guys sekarang? Ngomongin ke siapa? Emang udah jam berapa? Sekarang Kak, Udah jam berapa sekarang? Jam berapa sih? Ayo ganti baju. Oke. Kami kok sayang. Oke, baik. Oke. Yaudah, aku bacain podium ya. Kita bareng-bareng. Kakak dari berapa? 13 Dari 1. Ya udah dari 13. Iya, dari 13.
13. Nanti gantian. Aku dulu ya. Yang nomor 13 ada Kak Sylvia. Terima kasih Kak Sylvia. Terus ada Kak, di sini ada Kak Kar, kangen Kak Cinta. Wah, makasih Kak. Ini tuh Kakak enggak spesial. Ada Kak Tanse. Yeay, ada Kak Bang Biring. Terima kasih Kak. Ada Kak Kalutsan. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Ada Kak Alsagia. Ada Kak Sofian. Kak Popon. Ada Kak Pepi. Ini harus dibalik Kak. Gak bisa dong Kitty. Susah, namanya siapa sih? Kak Amrul. Ya terima kasih ya Kak. Ada Kak Aper. Udah. Terus ada Kak King Chicken Nugget. Nice. Ada Kak Yan. Iya, ada Kak Yan, Kak Dennis, ada Kak Nuril. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Kak. Kak tukang galon, Kak Yohanes, Kak Erik, Kak Budianto. Kemudian bucin kasih Kak. Terima kasih ya Kak. Terus ada Dek Ran. Olivia. Dadah. Makasih Fred. Terima kasih ya Kak dari kemarin. Bye. Screenshot enggak sih? Dong Cija.